Dia tadi. Dan kali ini dua kali Malaysia untuk bisa membuat pembuka yang sangat-sangat indah dicetak oleh Ahmad Nasir untuk membuka keunggulan Malaysia atas Indonesia. Sebuah start buruk yang tentunya tidak ingin terjadi sebenarnya oleh sang pelatih Kensuke Takahashi. Terlalu cepat, terlalu gampang kita bagaimana counter attack. Di awal tadi kesalahan sang kapten Muhammad Rizky Xavier tadi melakukan passing. Dan akhirnya kita sangat cepat memberikan umpan dan bam! Keras, kita lihat ke sudut gaung dari Habibi. Ini yang saya katakan tadi, transisi. Iya. Di mana setiap pemain tidak boleh melakukan transisi, hanya melihat bola. Di Firman Adriansyah tadi, Ependi kali ini bergerak masuk Ependi. Ya, baik kali dia saat ini video dari Ependi tadi ya. Cukup baik tadi. Namun kembali kita lihat di sini tendangan keras yang masih bisa diblok oleh gender gawang Malaysia dengan dadanya justru ya. Sanjaya. Siapa? Di akhir ini Afif Rizky yang akhirnya mampu memasakkan gol yang sangat penting dan membuat Indonesia berbalik unggul 2-1 atas Malaysia. Ini yang saya katakan tadi, harus lebih bersabar mencari unbalance, mencari momen-momen penting di mana kita unggul satu main. Dan akhirnya umpan terlepas dan bam, kita lihat masuk Afif. Dapatkan umpan dari Saifullah yang sangat cantik mengarah ke tiang kedua. Ya, umpan nutmeg dari Saifullah ditujukan ke tiang kedua dan tanpa yang memang diharapkan terjadi dan tersegi di Huamar Indoor Stadium ketika heading yang sangat terukur dan mematikan membuat Indonesia unggul 3-1 atas Malaysia. Ya, Rizal Mustafa kita lihat dengan kesempatan santai dan bam, kita lihat bagaimana satu assist dari penjaga gawang Habibi langsung diselesaikan dengan cukup baik oleh Rizal Mustafa. Pemain asal Bandung ini mencetak gol ketiga bagi Cimas. Masin tadi langsung membantu melakukan tendangan yang sangat cantik. Iya, dari Banjarmasin, kalau kata-kata Jawa Barat.